Polisi menangkap seorang pria di Sekupang yang tega menganiaya istrinya hingga mengalami patah kaki. Kejadian itu dipicu karena pelaku marah saat dimintai uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga oleh sang istri. Rega Reivalino, tersangka penganiayaan terhadap istrinya, hanya bisa pasrah saat petugas Reskrim Polsek Sekupang menggiringnya saat dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka nekat menganiaya istrinya karena tak terima saat dimintai uang untuk kebutuhan rumah tangga. Bukannya memberi uang, justru keduanya terlibat cekcok hingga pelaku menganiaya istrinya. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami patah tulang di kaki sebelah kanan akibat terbentur ranjang. Tak terima perlakuan kasar sang suami, keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Sekupang. Setelah melakukan penganiayaan, tersangka sempat melarikan diri ke kampung halamannya ke Provinsi Jambi. Tak butuh waktu lama, petugas berhasil mengamankan tersangka dan membawa ke Polsek Sekupang Kota Batam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terjadi cekcok di antara mereka berdua di tempat kediaman orang tuanya, di mana menurut keterangan si korban bahwa menurut keterangan si tersangka bahwa si korban melontarkan kalimat yang menyinggung perasaan sehubungan dengan nafkah atau ekonomi rumah tangga, di mana menurut si pelapor atau korban bahwa sekian lama tidak diberikan nafkah di kehidupan sehari-hari, sehingga mendengar ucapan atau kalimat tersebut yang menyinggung perasaan sang suami, terjadi keributan, cekcok mulut, dan tiba-tiba sang suami emosi menggigit bibir daripada si korban atau istrinya sendiri, dan selanjutnya membanting yang menurut keterangan daripada korban dan tersangka di atas tilam, namun di atas tilam tersebut ada sejenis kayu sehingga mengenai kakinya, dan pada saat kita bawa ke rumah sakit untuk divisum dan dironsen, memang terjadi keretakan di pangkal kaki. Tersangka dijerat dengan pasal 44 Undang-Undang tentang KDRT dengan ancaman 4 tahun kurungan penjara. Dan Kurnia melaporkan dari Batam.